Perasaan cinta kepada negara tidak mematahkan semangat seorang anggota trafik ibu pejabat polis daerah Shah Alam menunaikan tanggungjawab mengundi meskipun terpaksa berkerusi roda untuk datang ke tempat mengundi. Sarjan Azmi Abdul Rani, 53 tahun, mengalami strok sebelah kanan badan disebabkan penyakit darah tinggi dan kencing manis yang dihidapinya. Katanya beliau mula mengundi sejak 1990 dan kali pertama mengundi dengan keadaan tidak berupaya sehingga terpaksa berkerusi roda. Bagi Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah IPD Shah Alam, W. Khatik pula, beliau sudah 4 kali mengundi awal di 4 IPD berbeza sekitar Lembah Kelang. Saya rasa lokasi ini bila saya di IPD Dawang ini agak ramai. Masa itu agak ramai dan sebagainya. So, lain-lain tempat agak beza. Sebab IPD Shah Alam itu sebab dia bangunan IPD dia baru. So, masa itu kita tengok queue yang beratur itu panjang. Sebab IPD Dawang ini dia berdua parlimen dia. So, saya saat di Lawang ni lebih meriah lah. Mungkin pada waktu masa tu lah, waktu dia mungkin saya pergi dalam jalan lebih kurang 10. Sini saya datang awal, mungkin orang keluar. Sementara itu, bagi Konstabel Nurul Nadia Abdul Kadir pula, dia teruja kerana kali pertama mengundi awal dan kali pertama menunaikan tanggungjawab berkenaan. Saya first time kat sini and ada muda. So, first time lah mengundi. Mengundi awal. Mungkin teruja, mungkin rakan-rakan lain mengundi secara mengundi biasa pada 19 hari bulan, tapi puan lebih awal sebab puan anggota. Ya, betul. Saya rasa excited dan dalam masa yang sama, nervous juga sebab first time.